nanti untuk dipanen ya. Kita lihat ya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya di channel Bella Hidroponik. Oke kawan-kawan, hari ini hari yang ke 52 ataupun 53 AST ya. Ini waktunya yang kita tunggu-tunggu, di antaranya panen dan juga saat ini yaitu waktunya tes break atau tes kemanisan buah melon yang kita tanam. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya, sudah mendekati. Di samping kebahagiaan itu saat nanti kita panen. Hari ini kita akan coba tes break. Target kita hari ini kan kawan, tidak tinggi-tinggi. Kalau bisa target kita hanya 12 break ya. Karena apa, asumsinya nanti tanggal 20 panen, insya Allah sudah mencapai break 14, 15, kalau bisa 16. Itu rasanya kan yang perlu kita lakukan hari ini. Kita cek sebentar, lalu kita ambil salah satu buah. Nanti kita langsung tes breaknya, kita mulai. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini penampakan melon kita ya. Sudah 50 lebih ya, ataupun seminggu lagi kita akan panen. Seminggu lagi panen kan kawan. Lumayan besar-besar. Ciri-ciri sudah tua kan kawan ya. Daun sebagian sudah mengering seperti ini. Ini kalau satu minggu lagi mungkin ya pas ini bisa 14 break, sampai target kita adalah 15 break ya. Kalau hari ini kita akan tes break itu target kita cukup 12, karena nanti dalam jangka waktu seminggu sudah dipastikan ada kenaikan yang signifikan ya, hingga 14-15, bisa-bisa 16 nanti. Ini ciri-ciri daun sudah mulai nih tua. Rata-rata 1,5 hingga 2 kilo. Oke, kita lihat, kita ambil satu contoh untuk kita tes breakkan kan. Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan coba tes break, pilih salah satu buah yang kita anggap mewakili yang lainnya ya. Namanya juga tes break. Jadi belum waktunya panen, tapi kita uji coba adakah sampai ke 12 break nanti. Kalau 12 break artinya nanti satu minggu lagi pas untuk kita panen. Oke. Ini ciri-cirinya sudah mendekati kan kawan ya. Sudah tak terjadi di tangkai. Oke, kita lanjut untuk. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan coba tes break ya. Ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Selain panennya, pastinya kita akan uji coba dari segi kemanisan. Apakah sudah layak nanti satu minggu lagi untuk dipanen ya. Kita lihat ya kawan. Wow, tebal kan kawan dagingnya. Nah, benar ini rasa cetek kamera. Nah, ini kan kawan tebal. Wow. Sama entek nih buah sing. Nah. Mau kan kan nih. Oke, kita tunggu untuk test break-nya ya.
agak tengah kawa bu, nah, yang tengah. Nah, sampai rata. Oke. Yeah. 12. 12. 12 berarti oke okay untuk satu minggu lagi. Wangel iki, Rek. Oke, itu. Dipoto ae engko. Wangel goyang. Coba selang dikit. Okay. Coba ya, tes ya. Tes manual. Tes manual. Coba ganti yang bagian paling dalam. Tes breaknya. Yang paling tengah. Coba. Coba al sekali lagi al yang bagian tengah. Dilap dulu. Yang anu sing manis, sing manis. Sing manis. Heeh, oh, sing bagian tengahnya, Cel. Kawan-kawan, yang tadi kita sudah tes break yang Intanon ya. Ini buah Red Aroma yang kecelakaan. Jadi jatuh dari tangkainya kawan-kawan karena mengering ini ya. Kurang sehat, tapi seperti apa rasanya? Kita penasaran, maka kita akan coba, akan kita tes break juga. Sudah terlanjur jatuh ya. Kita akan tes breaknya. Yuk, sama-sama kita tes. Kawan-kawan, kita akan tes break ini Red Aroma yang tangkainya jatuh ini kawan-kawan. Tangganya jatuh ini. Coba kita akan tes break berapa ya. Belum waktunya ini. Aduh, airnya kok menetes seperti ini kawan-kawan airnya. Wow. Aromanya manyos. Kita kasih munculan kan. Kita tes dulu ya. Airnya terus mengalir ya. Waduh, jatuh. Airnya mengalir. Bahaya ini. Ketes, Rek. Wah, empuk sekali ya. Juicy tapi. Juicy banget. Wow. Bikin ngiler ini. Mudah-mudahan tinggi. Masya Allah, sudah sampai 13 bro. 13 bro, mantap. Oke, sip. Begitu foto jadi. Oke kawan-kawan, demikian tadi. Syukur alhamdulillah kawan-kawan, ternyata target kita tidak meleset. Target kita hari ini tes break 12 sudah tercapai. Artinya apa? Nanti tanggal 20 ya, kira-kira tanggal 20 kita akan panen. Target kita di atas angka 14 break. Ini yang kita harapkan. Dan hari ini sudah tercapai untuk test breaknya. Target kita hanya 12. Yang penting kita tetap proses untuk lebih manis lagi. Akan kita coba tambahkan sedikit SOP ya, biar kemanisannya lebih tinggi lagi. Oke kawan-kawan, demikian tadi ya
apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap memberi semangat kepada para petani melon khususnya untuk di hidroponik anak-anak muda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.